masyarakat kita saling kurang. Baik, mungkin itu biasanya kita lakukan di bulan Februari untuk penyusunan rencana kerja di tahun berikutnya. Misalnya contohnya, untuk penyusunan rencana kerja tahun 2021, maka nanti sekitar bulan Februari tahun 2020 kita sudah menyusun rencana kerja di sini nanti prosesnya. Nah, disinilah kami nanti mengundang seluruh UPD di Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Kota, serta dari perguruan tinggi dan stakeholder yang terkait, nanti kita undang untuk bersama-sama bagaimana mengusulkan judul-judul penelitian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari usulan-usulan nanti itu tidak semuanya bisa kita akomodir. Karena apa? Karena memang keterbatasan anggaran. Jadi mungkin sebisa mungkin kami akan mengakomodir yang sesuai dengan arah dan tujuan di dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang tercantum di dalam RPJMD 2018-2023. Kita lembaga penelitian pengembangan daerah ini memang semua hasil penelitian itu sedapat mungkin kami arahkan untuk pengambilan kebijakan. Jadi bukan untuk, ya mungkin ada juga untuk teorinya, tetapi yang lebih fokus kami adalah dalam rangka pengambilan kebijakan sebagaimana arahan dari Bapak Gubernur bahwa kita harus mampu memberikan semacam rekomendasi ataupun saran kebijakan yang bisa menghasilkan atau memecahkan permasalahan yang ada di Kalimantan Barat. Jadi memang kami arahnya ke situ. Jadi di sini nanti prosesnya, nanti setelah forum opini itu kita akan seleksi, Bapak Ibu sekalian, seleksi kemudian nanti diajukan di majelis pertimbangan. Jadi ini mungkin sekitar bulan Maret lah, kita upayakan nanti di bulan Maret sudah dari hasil ini kita jaring, tentu saja kita sesuaikan dengan anggaran yang ada, nanti kita sesuaikan dan disidang di majelis pertimbangan. Jadi penelitian-penelitian apa saja nanti yang menjadi fokus dari hasil usulan-usulan dari OPD maupun perguruan tinggi. Terkait dengan usulan-usulan yang dari perguruan tinggi, ini perlu dilakukan semacam kesepahaman bersama atau MOU antara pemerintah provinsi dengan lembaga terkait. Misalnya yang kita sudah melakukan MOU pada tahun ini itu dengan Universitas Tanjung Pura, kemudian dengan Pajak Bakti, dan dengan Muhammadiyah kalau perguruan tingginya. Jadi ada tiga universitas yang kita telah melakukan kotak kesepahaman. Dari dasar kotak kesepahaman itu nanti kita membangun perjanjian kerjasama untuk penelitian. Saya ambil contoh misalnya di tahun 2020 kita akan melakukan kerjasama penelitian dengan Universitas Tanjung Pura maupun dengan Universitas Pajak Bakti. Dari Tanjung Pura itu tidak salah saya ada sekitar 3 penelitian, kemudian dengan Universitas Pajak Bakti ada 2 penelitian. Itu nanti model kerjasamanya adalah swakola tipe 2. Tetapi dalam pelaksanaannya juga saya mengharapkan nanti di dalam penelitian yang dilakukan dengan tipe 2 ini, salah satu peneliti kami harapkan bisa masuk di dalam tim. Karena ini untuk pembelajaran bagi peneliti kami. Karena rata-rata peneliti kami ini masih peneliti pertama ya. PPD ya, masih peneliti pertama, jadi perlu pembelajaran yang makin intens yang bukan hanya berdasarkan artinya bukan disiplin ilmu mereka, tapi mungkin bisa melintas screening prosedurnya. Jadi proses seperti itu nanti baru ditentukan oleh penelitian oleh majelis pertimbangan. Kemudian nanti di sekitar triwulan kedua triwulan ketiga kita menyusun ICP, Bapak Ibu sekalian. Ide konsep paper ini dilakukan untuk matangkan gitu, rencana penelitian yang akan kita laksanakan di tahun 2021. Dari hasil yang telah kita seleksi di sini tadi, kemudian disetujui oleh majelis pertimbangan, kemudian kita tentukan penelitiannya apa saja, kemudian kita susun ICP. Itu memang proses yang teman penelitian yang memang sudah diarahkan berdasarkan Permendagri nomor 17/2016. Kemudian nanti dari hasil ini N-1 Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai dengan ACP ini N-1. Artinya ketika kita mau menyusun 2021, kita susun di 2020. Nah, di sini sudah masuk di tahun N. Artinya di 2021 mulai melakukan sidang pengendali mutu. Yang pertama adalah
nanti penyusunan proposal, penyusunan desain. Nanti di sini proposal-proposal dari hasil penelitian yang telah disepakati tadi nanti diseminarkan. Ini adalah seminar proposal. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan pengumpulan data di lapangan. Setelah itu ada sidang pengendali mutu. Saya ambil contoh misalnya untuk tahun 2019 ini, untuk sidang proposal itu kita laksanakan pada tanggal 4-5 April 2019. Kemudian untuk yang di sini, ini kita laksanakan pada tanggal 27 November 2019. Kemudian yang ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Inilah kira-kira proses dalam rangka penyempurnaan hasil-hasil penelitian Bapak Ibu. Dan kita saat ini berada di sini sebenarnya. Berada di sini saat ini. Kemudian ini nanti rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan dari hasil penelitian, mungkin nanti kalau sejujurnya masih ada yang perlu ditambahkan, mungkin tidak kemungkinan masih bisa ya Pak Edi ya, dan kawan-kawan. Dan dari rekomendasi ini kita laporkan, nanti via surat, itu tidak melaporkan keseluruhan penelitian ya. Tetapi kalau diminta kita tetap disampaikan kepada Pak Bu. Artinya kita dalam bentuk rekomendasinya di masing-masing penelitian itu mungkin berupa tujuan penelitian, kemudian kesimpulan dan rekomendasinya apa. Itu saja yang kita naikkan dengan surat. Jadi nanti akhirnya akan diteruskan ke UPD terkait. Misalnya terkait dengan tahun ini misalnya masalah rabies. Nanti mungkin arahnya ke Dinas Kesehatan maupun Dinas Pangan dan Peternakan dan seterusnya. Nah seperti itu contohnya. Lanjut. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang ada di 2019 terkait kelitbangan mendukung. Jadi di dalam bidang kelitbangan ini ada yang istilahnya kelitbangan pendukung dan kelitbangan utama. Jadi terkait dengan kelitbangan mendukung, salah satunya adalah majelis pertimbangan di sini. Kemudian ini yang kelitbangan utama yang saya sebutkan tadi, antara lain adalah penelitian, kemudian kajian bidang sosial maupun bidang ekonomi, kemudian temu ilmiah bidang sosial maupun ekonomi. Jadi terkait dengan temu ilmiah ini kita gilir Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun 2019 itu kajiannya bidang sosial pemerintahan, maka di 2020 nanti adalah bidang ekonomi. Seterusnya 2021 nanti di bidang ekotek. Jadi kita gilir untuk temu ilmiah dan lanjut. Jadi ini adalah 8 hasil penelitian yang bagaimana saya sebutkan di awal tadi Bapak Ibu sekalian, mungkin lanjut saja. Jadi yang pertama adalah penelitian strategi menuju desa mandiri di Kalimantan Barat melalui partisipasi stakeholder. Yang sebagai penelitinya adalah Pak Junedi dan kawan-kawan. Ini adalah merupakan memang peneliti di Bali Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan ini kita tidak belum melibatkan dari peneliti dari perguruan tinggi maupun dari stakeholder terkait, kita masih di internal saja. Jadi ada berapa tujuan penelitian yang terkait dengan penelitian ini? Yang pertama adalah ingin menganalisis tingkat partisipasi stakeholder dalam pembangunan desa dalam rangka menuju desa mandiri, kemudian merumuskan strategi yang diperlukan menuju desa mandiri. Ini kesimpulannya kan? Ini agak cepat saja karena cukup lumayan banyak juga. Jadi dari hasil penelitian yang kesimpulan yang pertama terkait dengan desa mandiri ini adalah tingkat partisipasi stakeholder secara umum dapat dikategorikan baik, khususnya di tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah. Sementara untuk CSR-nya baru bersifat sedikit. Artinya memang terkait dengan partisipasi CSR dari perusahaan ini baru sifatnya ketika ada hari-hari besar saja mereka terlibat, belum diikutkan di dalam usaha rencana pembangunan desa, ketika desa. Kemudian yang kedua, strategi yang dapat dijadikan rujukan dalam SDM adalah dengan mengacu pada model yang disambas. Jadi disambas ini memang sudah secara rinci terkait dengan 52 indikator desa mandiri itu sudah dipetakan desa-desa mana yang
yang memiliki pemahaman-pemahaman terkait dengan 52 indikator dari 3 dimensi Bapak Ibu sekalian. Dari indeks ketahanan lingkungan, sosial budaya, maupun ketahanan ekonomi. Dan ini sudah dipetakan di sana. Thank you.